Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Iman di Rajane Fotokopi. Saya akan memberikan sedikit tutorial cara mematikan alarm di KWH yang sudah limit. Ya, seringkali kita merasa kesal ya dengan suara dari KWH, apalagi malam hari saat tidur terdengar suara yang sangat gak enak didengar di telinga. Sebelum kita mulai, jangan lupa like dan subscribe channel saya supaya saya lebih semangat lagi untuk memberikan tutorial-tutorial selanjutnya. Pertama-tama kita tekan ditekan 456, kemudian enter terus, masukkan KWH pas beep terakhir, misalkan 02, 02 terus enter, berarti di 02 itu 2 KWH, pas 2 KWH itu pasti dia akan mute. Atau kalau misalkan lebih dari itu bisa misalkan 10 KWH enter, dia akan pada saat 10 KWH dia akan bunyi. Kita cek di sini. Ya, demikian tutorial cara mematikan KWH.